Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, jom kita tengok baik satu kereta color yang katakan granit grey, color yang kata color yang color geram. Lepas tu kau garam baik. Ah. Kau tengok baik. Kau tengok baik. Ha, kau bawa anjing-anjing kau baik. Kau bawa anjing-anjing kau baik. Tengok kereta baik. Kau tengok color pun kau sudah takut pada aku, babe. Sembang tak guna, babe. Kita datang satu kali, babe. Kita datang satu kali. Aku sengarah. Kasih sengarah. Sengarah. Teman-teman, rakan-rakan. Ini adalah kereta yang dikatakan tengok color kau dah takut, babe. Kau tengok rupa lagi kau takut, babe. Sebenarnya rupa yang asal adalah ting-ting-ting-ting ni, babe. Ini asal dia, rupanya. Yang ni model Evan yang paling-paling tinggi. Setelah ku ubah muka dia, babe. Ku ubah muka. Ku toreh sana, ku toreh sini. Ku sengat sini, babe. Apabila ku sengat, maka ku tambahkan gear up, babe. Membuatkan satu Malaysia sudah takut kepada dia. Sembang tak guna, babe. Sembang tak guna. Color paling padu, babe. Kau tengok yang asli, babe. Kau tengok asli. Granite grey. Color garam, babe. Sehinggakan jenama H. Ku himpit dia dengan member anjing-anjing aku, babe. Bermakna takut, babe. Menggelupu. Menggelupu. Teman-teman, rakan-rakan, ini adalah color yang paling utama ada kepada Pro 2 Beza. Dan aku panggil kereta ni adalah Beza, Bezaman ni. Maknanya Beza ni, color dia sudah garang. Bukan setakat di Malaysia. Color Batman tu, babe. Batman pun pakai color ni, babe. Kita tengok apa yang berlaku dekat US, babe. Batman dikejar. Dikejar tak dapat. Polis pun takut. Amat gelupu. Jom kita tengok, babe. Stay calm. You've been poisoned. I'm on him. Breathe slowly. Features yang pertama ada kepada Beza ni, babe. Sesungguhnya tabiat kalau kau nak beli Beza baru, kau kena tunggu 5 ke 7 bulan. Jadi kau nak segera, aku cadangkan yang ni hanya RM44,000 sahaja. Bagaimana Abang Jai kita tu? Abang Long Jai tu, setuju tak setuju? Ha? Oh, kau suruh tanya adik Fadil tu ke? Oh, adik Fadil dia tengah booking kereta ni, babe. Dia tengah buki kereta ni. Adik Fadil tu tak apa, dia sembang je. Au 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 au. Dia tu penakut. Dia seru dia nak beli kereta ni. Sebab kereta yang dia pakai tu kena bakar kepada Shark tu, Dragon tu. Asal kau tak masuk. Usah-usah tapi tak masuk. Sampai hati kau tanya aku apa pasal aku tak masuk. Kau dah tahu tangan aku tangan berbisa, ha? Tangan orang belajar kido. Lawan aku bukan orang, dua lori. Tu baru ada budak sial. Hey! Ha, tu dua lori dah sampai tu. Macam boleh. Ya, saya. Eh, kau dengar tak orang panggil aku? Aku pergi dulu. Ah, saya datang. Ha, kau nak beli kereta ni. Jadi, kepada mereka-mereka yang nak beli dengan kereta ni, kau tahu harga baru berapa? Yang ni Advan RM51,000. RM51,000. Berbaloi tak? Jadi jom tukar kat sini lah, babe. Ini betul-betul kereta Bezaman. Batman Elias Bezaman. Itu adalah features yang kedua.
Features yang ketiga. Kau tahu tak? Hey, Fadil. Ni, kereta ni terjual 2023 adalah 56,000 unit. Mengatasi segala-gala kereta dalam Malaysia ni. Sebab itulah dia boleh mengalahkan King, babe. Kalau kau nak kalahkan King, kau kena beli kereta ni, babe. Jadi, kalau kau naik kereta ni, dia sengaja. Di mana tempat adanya kuasa, di situ juga adanya angkara. Di mana ada namanya manusia, di situ juga adanya punca. Propaganda, hipokrasi. Yang rendah ingin menjadi tinggi, dan yang tinggi ingin mendominasi. Yang lemah ingin menjadi gagah, dan yang gagah ingin terus berada di atas. Dalam hidup-hidup kota, dalam mengejar cita-cita, di mana ada kuasa dan tahta, ramai yang telah menjadi mangsa. Bagaikan darah penghujungnya, bagaikan tiada titik nokta, seakan sudah. Bila harga nyawa lebih murah daripada sebungkus keju, duli apa katamu, duli apa kau mahu. Bila senjata ku hunus hanya aja dan maut yang akan datang bertamu, cuma hanya ini yang ku mahu. Bila kau menjadi kaku, bila kau sudah layu, bila kau tiada lagi bernyawa, aku sudah berada di atas tahta. Di dalam hidup-hidup kota, dalam mengejar cita-cita, di mana ada kuasa. Nempuh maut denganku, saudaraku yang hidup mati bersama aku, saudaraku yang telah gugur kerana aku, kerana kuasa aku telah menjadi lupa, kerana kuasa aku hampir binasa, hampir ku hilang nyawa, hampir musnah semua. Ibarat mati hidup semula, ku diberikan peluang untuk kali yang kedua, supaya aku sedar, supaya tak mudah lagi lupa, supaya tak mudah menggah, yang di atas pasti ke bawah, geliran di bawah berlumba-lumba bersedia menanti masanya untuk menimpa. Yang terakhir, model ini mempunyai larian yang cukup-cukup laju. Selain daripada jualan dia cukup-cukup laris dan laju. Ajib, macam mana Ajib? Kalau kau tak nak, kau kena sengar. Kita tengok, babe. Kereta ni, Jeep. Aku jamin, Jeep, kau beli kereta ni, Jeep, polis takkan kejar kau, babe. Macam mana cik dia tak boleh kejar? Kereta tu mesti boleh nak kejar. Oi, kau tak tengok ke? Hari tu dah viral kat Putrajaya tu. Member kau Thomas tu melarikan diri dengan beza. Polis 28 dengan turbocharged Honda Civic. Beza lari memang padu. Kejadian jam 1.30 pagi tadi dirakam orang ramai yang pada mulanya menyangka aksi berkenaan adalah penggambaran oleh syarikat produksi. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid mengesahkan insiden kejar-mengejar itu dilakukan selepas kenderaan dipandu dalam keadaan mencurigakan. Kejar, kita kejar dia, kita kejar dia. Pala satu, pala dua. Oh, sudah dapat, sudah dapat. Aduhai, aduhai. Babe, sudah dapat. Tapi 28 dikejar je. Tengok, aku dah dapat pun. Ajib dah melarikan diri. Mana Ajib? Mana Ajib? Serahkan diri, Ajib. Serahkan diri. Babe, teman-teman. Itu adalah dikatakan kehebatan beza yang memecahkan tradisi sehinggakan harga kereta adalah 130,000, babe. 28 kereta nak kejar si kereta Bezaman. Bezaman nak kejar kereta Bezaman adalah amat-amat susah, babe. Amat-amat susah, babe. Ha, kau tengok, babe. Ini adalah color yang paling geram,
Kala yang paling garang, kala yang paling kau kata ganas ni, sehingga kan sang putih tidak dapat mengejarnya, Abid. Teman-teman rakan-rakan, bagaimana tu? Kita ada Malik kat sini, macam mana Malik? Aku nak kereta tu. Okey, jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji RM2,500 sahaja, Abid. Dan ABS statement kepada 0123400034. Sebelum tu, Abid, subscribe dulu dan tekan button notification serta komen yang elok-elok. Jangan lupa tekan button like, follow. Yeah. Mana satu pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mampu.